Sababida, salam jujuan dan bapa turara seni nami ni capi kambingan di pesimu jujuan. Harus bagi kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Ini sabar bida karena ada acara kita di rumah, jadi hari ini kita mau beli ayam dulu ya. Nah, seperti nasihat dan amanah dari Ibu Mania dan Bapak, jadi kita beli ayamnya seberapa cukupnya ya sabar bida. Di sini kita belanja ayam dulu terutama ya, karena takutnya nanti ayamnya tak bagus kalau udah siang, jadi kita pagi-pagi beli ayamnya sabarku. Jadi sini saya mau beli ayam potong, atau di sini bahasa kami sini sebut ini bahasa sini ayam bodoh ya. Jadi kita pun ngambil ayam daging aja ya. Nah, ini kita ambil ya. Sudah selesai beli ayam, jadi kita hari ini beli bawang putih ya. Sebenarnya masih ada bawang putihku, tapi kita tambah lagi lah karena buat miso sama miso ayam kan. Berapa bawang putih? Berapa dek? Bawang putih masih mahal di sini ya sahabat beda. Oke, kita bawa ambil juga ini. Nah. Nah, Bi Uda sudah sampai di rumah ya sahabat Bi Uda. Tadi kita beli juga mau mertua pagi ini juga dia belum makan. Tadi makan cuma makan seutil. Jadi Bi Uda belikan juga ini ya, apa namanya kalau di tempat kalian ini ya. Kalau kain bahasa Karo lupis. Dia ada ini satu bungkusnya ini 5.000 rupiah ya. Ini 5.000 rupiah. Kalau di sini kue-kue seperti ini, mungkin semalam sahabat Bi Uda bertanya, apa itu katanya kalau ini seharga 1.000 perak sini satu. Ini gembelong. Nah, ini kue-kue kayak gini. Jadi ini sahabat Bi Uda dari tadi udah ini udah mau hinggap lalap belum dimakan ibu mertua. Jadi ini bentar lagi kita sogok aja biar mau dia makan. Jadi nanti nggak makan-makan nanti tengok dalam sirih terus. Sirih dari tadi. Nanti saya akan ungsikan sirihnya ini. Ini harus kita singkirkan jauh-jauh. Ini ha. Nah, nanti aku singkirkan sirihku. Tahu nggak apa gini ha? Kalau pernah aku sembunyikan ini, mau aku sembunyikan sebenarnya, tapi nangis pula nanti dia kan karena inilah pengganti suaminya. Begitu juga dengan Karolina ya, sama beda. Saya selalu geram lihat orang ini karena makan dia lupa. Asal sirih ada dia lupa makan. Jadi udah mau ambil piring biar dia makan langsung. Nanti kalau nggak seperti itu nanti nggak makan-makan dia. Jangan dekati, jangan dekati. Mari. Jadi cepat makan. Mimin panggil sedap. Dia dipaksa ya sebab dia sama lah seperti anak-anak dulu. Kalau anak-anak pun dipukuli baru mau makan, ini pun seperti ini. Itu buka karo itu kuahnya. Tunggu deh di kuah karo dulu. Harus kita ya. Tunggu ya, aku kasih dulu gulanya. Ayo belum buka kali. Ini punya deh. Ini kuenan dong. Ini kuah karo. Kita kongsi kan? Kongsi enak. Terus, itu alasannya itu sebab bilang kongsi biar rasa lemakan aja. Sedap londong, panmin lu sedap. Ayo, mana sendok lu yang itu? Ayo bagi kita ya. Makan lupis. Nih di sini ada pula, coba makan.
Ipis ini kan dari beras pulut. Enak juga ya. Kang sih sama makaron aku. Itu kan ada punya adik. Enak. Enak kan? Sudah beli ini tadi nanti buat miso ya sudah. Ini daun sop daun perainya. Sudah juga beli kelapa. Jadi nanti ini udah tinggal siapkan aja di sini nanti kakak yang masak ya dan adik-adik juga lah. Ini ayamnya bi udah tadi ambil ini 6 ekor. Oke, nanti kita tinggal masak ya. Tahu juga sudah kita beli. Nah, Pak Uda pun sudah pulang, jadi nantilah kita tunggu nanti kakak-kakak semua yang datang ya sabar Bi Uda, nanti dia ikut bantu Bi Uda nanti masaknya ya. Sampai di sini dulu video kita hari ini, sampai jumpa video berikutnya. Dadah, dadah semuanya. Karena aku malas makan guys, bilang. Karena aku malas makan guys. Kayak anak kecil bilang. Kayak anak kecil. Sama Natasha. Sukanya makan sirih bilang. Sukanya makan sirih. Sama sontel. Sama sontel. Sama bako. Iya, sama bako. Nanti kita bilang sama Pak Tua ya, malas nondong makan ya anakku. Biar diikatnya nanti nondong ya. Enggak. Oh enggak. Enggak boleh. Kita bilang nanti sama siapa ini karo malas makan ini. Mak Tua. Mak Tua. Biar dia apanya? Biar dia apanya? Apa? Biar dia apanya? Di bakonya mata nondong. Pokoknya lagi, dia gak takut. Kita nunggu Mami nanti masak, guys. Kita nunggu Mami masak, guys. Dadah.